Assalamualaikum semua. Bersama Lon dalam vlog khas sepena Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari yang diumumkan Perdana Menteri baru ni. Perintah Kawalan Pergerakan ni terpaksa dibuat untuk sebagai satu langkah untuk negara mengekang penularan COVID-19 yang semakin menjadi-jadi, semakin membimbingkan rakyat Malaysia. Jadi perintah ni terpaksa dibuat. Dalam perintah ni selama 14 hari daripada 18 Mac hari ni sehingga 31 Mac, rakyat Malaysia dilarang untuk buat sebarang perhimpunan secara besar-besaran. Selepas tu, semua pejabat swasta dan KJL ditutup kecuali yang KJL tu penting macam polis, bomber, immigration, custom. Dan selepas tu, rakyat Malaysia juga dilarang untuk ke luar negara. Rakyat luar negara pun dilarang juga masuk ke dalam negara. Dan selepas tu, yang paling penting, premis-premis perniagaan ditutup. Okey. Sekarang ni Lon berada di Bulatan Besar Kota Baru. Di Kota Baru, center lah Kota Baru kata ni. Jadi Lon nak tinjau di kawasan Kota Baru ni, adakah peniaga-peniaga ni bui kerjasama untuk kita bersama-sama untuk memperlahankan penularan COVID-19. Okey, jom bersama Lon kita tinjau bandar Kota Baru. Okey, sekarang ni Lon bersama Yo. Yo Pau. Merupakan pelakon Lon juga. Ya, viral cerita bandu eh. Okey Yo, kita nak gimana ni Lon ni? Lon ni kita pergi mana? Allah Yo. Allah tu kata. Lon ni kita nak pergi Bota tengok orang tutup dak kedai. Sebab perintah kawalan pergerakan. Okey Yo. Dan nak gimana ni? Kita carilah kedai-kedai je, tengok Bazar Siti Aisyah. Kau panggil dia betul? Bazar Siti Aisyah ni? Haa, betul. Tutup. Mari buka je, you kata baru je mesti tahu kan? Mari ngelah buka mari. Haa, mari ngelah buka. Bukti je, you kata ngelah buka mari kan? Sekarang ni jalan ni boleh dikatakan sibuk juga lah kalau hari-hari biasa kan? Haa. Kira hari ni lenggai lah sikit kan? Okay. Bukti kedai-kedai tepi pun tutup. Semua tutup. Alhamdulillah, we kerja sama belaka. Tutup. Okey. Kita menuju ke Stes Sebah, Kota Baru. Kita nak tengok kedai kuasa tu tutup ke tak. Okey, Zuria tutup. SMU pun tutup. Paksa pun tutup. Pak Hassan tutup. Okey. Ha, Pak Hassan tutup. Okey, ni stesen bah. Tak ada orang mana. Sekadar ramai ke you? Ha, ramai. Kedai rucik kat stesen bah tu pun dia tutup kat you dia. Ha, tutup. Okey, kita sampai di Stadium Kota Baru. Stadium Sultan Muhammad Kepak. Okey, persekitaran stadium. Kedai tutup. Kedai makan alik ni jauh sikit. Kita maaf tak nampak. Kita pergi belah kiri. Kita tengok. Okey, ni sebelah ni Planet Kesihatan Bandar. Lepas tu depan tu ada betul gerbang warna merah tu, Hospital Besar Kota Baru. Okey. Okey, ni persekitaran stadium eh. Semua kedai dikatakan tutup lah. Ni ada kedai buka di stadium, buka kedai makan ni. Lo dengar lah orang kata kedai makan ni boleh buka, cuma tak boleh makan di kedai makan tu eh. Tengok tu orang pun tak ada. Depan lon ni ada dua kuda putih. Istilah dia dua kuda putih. Memang di gerun ni. Okey, mungkin tengah puasa sama ada semua premi-premi peniaga ikut perintah menutup kedai. Kita pun nak menuju ke Tesco. Kita tengok suasana di Tesco. Jom kita pergi. Yang nak lagi ya? Kan lagi. Jom kita pergi. Pergi mana? Tesco. Okey, kita dah sampai di Tesco Kota Baru. Di Lembah Siri eh. Ya. Lembah Siri. Okey. Tesco dibenarkan buka sebab dia menjual keperluan-keperluan asas. Okey, kedai-kedai depan Tesco ni, area-area Tesco ni tutup.
Okey, sekarang ni Long berada di tepi sungai berdekat Tesco Kota Baru. Biasanya pada waktu petang ni memang ramai orang. Sekarang ni pukul 9:15. Orang tu hampir-hampir tak ada, tapi ada. Tengok belakang lu gapo. Gapo lu belakang tu? Yo, belakang lu. Dua pasang. Dua pasang ni bahagia ah. Ha. Oh. Ikut dengan budak-budak sekolah lagi. Yo mungkin ia tak tahu bahaya COVID-19 ko. Benda-benda gini Long nasihat ke budak-budak sekolah tu kalau nak kapal tu, ok dulu dalam 14 hari ni. Sebab kita nak hentikan penularan COVID-19. Okey. Sebab COVID-19 ni ia mudah tersebar. Sebab tu KJL ambil keputusan nak hakkan pergerakan kita semua. Sekarang ni pukul 9:30. Orang semakin ramai di tepi sungai. Long ingat ke orang tak ramai, tapi semakin ramai tengok. Di belakang Long ni ada satu family lebih pada 10 orang, dalam dekat-dekat 20 orang ramai. Kalau ikut ke tak molek lah dengan usaha KJN nak biar rakyat tu jangan bergerak sangat, lebih banyak kekal di rumah untuk mengekal penularan COVID-19. Tapi kita still nak mari keluh, nak mari makan angin, nak mari makan-makan tepi sungai. Tak molek benda tu. Jadi lu harap sepanjang 14 hari ni kita korban ke perasaan untuk keluh, perasaan untuk nak derak, perasaan untuk ambil angin. Kita lebih banyak duduk rumah. Kalau nak tubik rumah tu, tubik untuk keperluan, betul-betul keperluan. Nak beli makanan. Sebab benda ni penting untuk satu langkah untuk kita mencegah penularan COVID-19. Hok, makin membimbingkan negara kita. Kalau kita tak mampu berkorban dari tempoh 14 hari untuk kesenangan masa depan, tak mustahil kita akan menghadapi hari-hari yang panjang lebih dahsyat. Mahu dapatkan laptop murah dan berkualiti? Datanglah ke WeFit kerana kami menjual laptop serendah RM399 sahaja. Anda boleh juga ke Facebook ataupun Instagram kami atau hubungi kami di nombor yang tertera.